makrifat kepada Allah nang dalam dunia ini disebutkan surga di dalam dunia. Adapun memandang Allah di akhirat itu yang sebenar-benarnya surga di akhirat. Di dalam kitab beberapa disebutkan barang siapa tiada dimasukkan Tuhan di dunia ini ke dalam surga yang ada di sini, yaitu makrifat, dia tidak bakal dimasukkan di surga akhirat. Dalilnya faman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Dalilnya qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha faqala yawmatun sa. Dalilnya lagi qala kuntu alladziina nasuha fa ansahum anfusuhum ulaika humul fasiqun. Banyak lagi dalil-dalil daripada itu. Dan manusia ini apabila sudah umurnya 40-an, menurut ilmu jiwa yang datang dari Al-Quran dan hadis yang disimpulkan oleh Imam Ghazali, sudah kita baca minggu tadi, bahwa kelelatan manusia yang beriman sesudah umur 40 hanya makrifat. Adapun yang lain dari makrifat sudah dilimpati seluruhnya. Maka ya itulah. Nah, sebagai contoh atau sebagai dalil riwayat Rasulullah SAW sudah meningkat usianya hampir 40, dia suka khalwat. Sebelum 40 tahun dia hobinya itu khalwat. Hubbiba ilaihil khalwah. Kalau di hadisnya itu awal ma mudi'a bihil wahyu ar-ru'ya as-sadiqah fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subuh thumma hubbiba ilaihil khalwah fakana yakhluq bighairi hira'in sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai kenyataan bahwa memang jiwa yang mutmainnah, ruh yang bersih, akal yang waras, Nur Muhammad yang aktif, kalau sudah hampir 40 itu cenderungnya hanya kepada makrifat.